Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini sesuai dengan panduan jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Konferensi Sain Madrasah tingkat provinsi secara serentak dilaksanakan pada hari ini tanggal 1 Agustus 2024, termasuk juga di Provinsi Kalimantan Tengah. Tadi sudah dilaksanakan pembukaan dan ini sedang berlangsung. Para siswa, siswi, murid-murid yang terbaik melaksanakan kompetisi pada hari ini untuk berlomba berkompetisi secara profesional dilaksanakan. Nah, harapan kita pelaksanaan seleksi atau kompetisi di tingkat provinsi ini sudah dilaksanakan dengan maksimal, dilaksanakan dengan optimal, dilaksanakan dengan profesional. Harapan kita membuatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita nanti mampu berkompetisi di tingkat nasional, hasilnya mampu berkompetisi di tingkat nasional, bahkan dapat meraih kejuaraan di tingkat nasional. Mudah-mudahan hasilnya ini yang nanti yang terbaik, yang boleh dikatakan unggul di tingkat provinsi Kalimantan Tengah, nanti mampu berkembang di tingkat nasional dan akan menjadi juara di tingkat nasional. Dan nanti juga setelah hasilnya ada, akan dilakukan pembinaan terhadap para juara yang ada di tingkat provinsi ini. Mudah-mudahan dilakukan pembinaan terhadap mereka untuk lebih maksimal lagi ketika berkompetisi di tingkat nasional. Dan itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.